السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني وأخواتي، مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله سبحانه أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ومسلمين ومسلمات، صدارا وصداريكو يعني رحمة لله سبحانه وتعالى. الحمد لله، segala puji bagi Allah سبحانه وتعالى yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh disempurnakan. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala di awal dan di akhir, yang tampak dan yang batin. Segala puji bagi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia azza wa jal. Sebuah upaya yang mulia yang ditempuh oleh seorang talibul ilmi yang patut kita syukuri dan kita bangga dengannya. Kita tidak bosan untuk menuntut ilmu syar'i, untuk duduk bersila sebentar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah upaya yang insya Allah jaminannya besar dan agung, yaitu jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyelusuri sebuah jalan, di situ dia menuntut ilmu agama, tafaqquh fid din, memahami akan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, melajari kitabullah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan menuju surganya subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam hari ini, yang ini masuk pada tanggal 1 sebenarnya dari bulan Dzulqa'dah, dan sore tadi kita terakhir tanggal 30 Syawal, dan berarti malam ini dan juga esok sudah masuk pada tanggal 1 Dzulqa'dah. Syawal atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah adalah bulan-bulan haji. Tiga bulan ini adalah bulan dinamakan Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji, di mana baru saja kita selesai dari bulan Syawal, dan Syawal itu artinya peningkatan. Setelah selesai bulan Ramadhan, harus ada peningkatan di bulan Syawal. Habis Syawal, Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu dinamakan Dzulqa'dah karena orang-orang Arab berhenti berperang. Ada yang mengatakan berhenti safar. Mereka duduk siap-siap gitu ya. Duduk, qa'dah itu dari qa'adah, itu duduk. Mereka tinggal di rumah siap-siap
untuk melakukan ibadah haji, Dzulqa'dah. Dan biasanya safar, menempuh perjalanan menuju Mekah itu ditempuh selama 1 bulan pada waktu itu. Makanya Dzulqa'dah itu digunakan untuk persiapan dan safar menuju Mekah. Baru Dzulhijjah, tepatnya pada tanggal 8 Dzulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13. Ini hari haji yang besar. Naam. 11, 12, 13 orang wukuf di, orang mabit di Mina, habis itu 14 sudah selesai ibadah hajinya. Jadi pertengahan Dzulhijjah itu sudah selesai orang melakukan ibadah haji. Saya sebut di mukaddimah kita kajian pada malam hari ini, dan saya tidak akan bosan menyebut dan menyampaikan hal ini. Hendaknya ketika kita masuk bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu ada kerinduan di hati kita. Ada kerinduan di hati. Ada kerinduan di hati. Ketika masuk bulan Dzulqa'dah itu, gelisah kita. Sebagaimana gelisahnya orang-orang Arab pada waktu itu untuk mempersiapkan diri menuju Mekah. Katik fulus, katik duit, gak jadi urusan. Yang berikan kita dan yang membokekkan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Mintalah dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa. Makanya ketika masuk bulan Dzulqa'dah seperti ini hendaknya kita gelisah. Gelisahnya apa? Gelisah karena rindu ingin melihat, ingin mengunjungi Baitullah Subhanahu wa taala. Termasuk dari tanda-tanda keimanan, apabila seorang hamba itu memiliki kerinduan untuk melihat, untuk berkunjung, menunaikan ibadah di tanah suci. Kerinduan, rindu saja itu sudah tanda-tanda keimanan. Kalau kita tidak ada kerinduan, kok enggak ada? Masya Allah. Lihat Ka'bah itu biasa, baik. Itu berarti ada tanda-tanda yang enggak baik pada diri kita. Ini tolong direnungi ya, ikhwan. Terus gimana Ustaz solusinya? Ustaz, solusinya gampang sekali. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Karena haji dan umrah itu panggilan. Haji dan umrah itu panggilan. Allah memilih hamba-hambanya tertentu untuk dipanggil hadir ke sana. Allah yang manggil, panggilan. Sampai pun kita yang bolak-balik ke sana mungkin ya, atau ustaz-ustaz yang lain jadi pembina, sampai pun yang punya biru, kalau Allah berkehendak enggak berangkat. Benar-benar panggilan, jangan diremehkan ini. Mentang-mentang kita punya biru umpamanya, kapan saja kita mau berangkat bisa. Oh tidak, tidak, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah. Murni itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah dan tidak perlu saya sampaikan di sini. Ini sebagai mukaddimah, banyak cerita intinya. Banyak cerita. Kok benar-benar ibadah haji dan umrah itu tidak bisa disetting-setting. Tidak bisa kita mentang-mentang tadi yang setiap saat bisa berangkat, enggak bisa. Benar-benar panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah ya ikhwan. Makanya ana minta wala ikhwah, sekali lagi banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya mustahil, kelihatannya, tapi tidak ada mustahil bagi Allah. Wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bulan aja dibelah menjadi dua pada zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyata, satu di barat, satu di timur, semua mata bisa melihat ke atas. Bulan itu terbelah pada zamannya. Allah jadikan kering, bukan kering, Allah jadikan air itu bisa jadi daratan, bayangin, yang bisa ditapaki di atasnya pada zamannya Musa alaihissalam.
Ya ikhwan, Allah dengan mudahnya, Allah dengan mudahnya berikan Sulaiman kendaraan yang berupa angin. Kapan saja dia perintahkan? Kiaman, kiaman, sedetik sampai. Allah mampu itu. Padahal itu bisa kita katakan mustahil itu. Itu aja Allah mampu. Apalagi kok cuma berangkatkan antum ke tanah suci. Ada yang susah. Tidak ada yang susah. Letakkan di depan mata antum. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah. Ya ikhwan, minta sama Allah. Sekali lagi, sampai pun kita yang sudah kesana. Alhamdulillah kita sudah menaikkan ibadah haji. Alhamdulillah. Ada kerinduan itu. Masuk bulan Dzulqa'dah seperti ini, rindu kita. Ya Allah, izinkanlah aku untuk bisa ke tanah suci untuk menaikkan ibadah haji dan umrah. Nah, baik, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Sirah Nabawiyah atau Mukhtasar Sirah Nabawiyah, ringkasan dari Sirah Nabawiyah Ibn Hisham rahimahallahu ta'ala, dan juga merujuk pada kitab yang lainnya. Insyaallah kita cari riwayat-riwayat, kita katakan tadi ringkasan, karena kita pilih riwayat-riwayat yang sahih dari sirah perjalanan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir separuh dari perjalanan kita bersama kitab Sirah Nabawiyah sudah kita selesaikan. Dan kemarin mungkin antum masih ingat program nyata yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau awal menginjakkan kaki di kota Madinah. Yang beliau lakukan pertama kali apa kemarin? Membangun masjid. Sahih, membangun masjid. Itu program yang pertama. Program yang kedua, ya ikhwani, dari program-program nyata untuk membuat sebuah al-hukumah al-islamiyah, pemerintahan Islam yang kuat, yang hebat, yang muncul darinya syiar Islam, dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, yang muncul darinya para hero, pahlawan-pahlawan Islam. Yang program yang kedua ini adalah al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan, yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam setelah membangun. Orang muhajirin hijrah ke Madinah tidak baju yang menempel di badan yang dibawa, bayangin, hanya belalah pun istilahnya, bahasanya orang Arab sana, satu rupiah pun tidak dibawa. Dan tidak bisa, bukan tidak mau membawa, tidak bisa membawa. Allahu Akbar. Yang tersisa hanya Allah dan Rasulnya di hati mereka. Nah, sehingga kondisi ini berat loh terasa, ya ikhwan. Di antara upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menguatkan kaum muslimin secara umum, secara khusus untuk memberikan hiburan al-muasa, untuk menghibur orang-orang muhajirin yang meninggalkan keluarga dan harta bendanya di Mekah. Nah, beliau persatukan, persaudarakan dengan orang-orang apa? Ansar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, summa akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بين المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وعقدة المؤاخاة في دار أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. Kemudian مؤلف كتاب ini beliau mengatakan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar radhiyallahu taala anhum, dan Allah satukan mereka, dan Allah satukan mereka. Dan kejadian itu atau proses persaudaraan tersebut terjadi di rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu.
فقد روى شيخان في صحيحهما والإمام أحمد في مسنده واللفظ لأحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال Anas sendiri radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, yang meriwayatkan dari sahabat Anas sendiri radhiyallahu taala anhu, yang rumahnya dipakai untuk apa? Menyatukan, mempersaudarakan orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Beliau mengatakan, "Halafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal Muhajirin wal Ansar fi darina." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan, mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar di rumah kami. Qala Sufyan, ka'annu yaqulu akha. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, termasuk di antara rawi hadis ini, beliau mengatakan, setahu saya Anas mengatakan akha. Bukan halafa ini cuma menyatukan, tapi mempersaudarakan. Akha. Nah, dalam riwayat halafa. Nah. Hadisnya sahih, Bukhari Muslim. Wa qala al-Hafidh fi al-Fath. Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala, Hafidh Ibnu Hajar. Kok disebut al-Hafidh? Al-Hafidh itu tidak terbesit di benak kita kecuali Hafidh Ibnu Hajar. Tidak terbesit dalam hati para ulama atau benaknya para ulama kok disebut Al-Hafidh, itu Hafidh Ibnu Hajar. Enggak sembarangan loh lafaz Hafidh ini disebutkan. Hafidh itulah yang benar-benar menguasai, menghafal seluruh hadis-hadis Rasulullah SAW dengan sanadnya dan mengetahui mana titik-titik celah hadis ini lemah atau palsu atau yang lainnya. Menguasai seluruh hadis-hadis Rasulullah SAW dengan sanadnya dan mengetahui ilalnya. Ini hadis ini lemah, sebabnya lemahnya. Bayangin ikhwan. Tapi gelar Hafidh ini sekarang murah sekali. Ustaz Fulan-Fulan Al-Hafidh. Allah musta'an. Bahkan nama saya, anak tidak usah jauh-jauh, nama saya pernah lihat jadwal ditempel khutbah Jumat itu di masjid PLN Celentang. Ustaz Al-Hafidh Umar Al-Khalani, Masya Allah, Masya Allah, merinding kita membacanya itu. Anak bilang sama dekat ini, dihapus ini berat. Al-Hafidh yang mendapatkan gelar Al-Hafidh diantaranya, bahkan anak katakan, bisa dikatakan cuma Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, pengarang kita Bulughul Maram, nah, Fi Adillatil Ahkam, banyak karangannya, dan pensyarah kitab Sahih Bukhari namanya Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari sampai Imam Syaukani rahimahullah taala. Imam Syaukani ini ulama mutaakhirin yang datang belakangan. Itu diminta oleh murid-muridnya untuk mensyarah Sahih Bukhari. Dan sudah ada syarah apa? Fathul Baharinya Imam Bukhari. Imam Syaukani imamnya manusia pada zamannya pada waktu itu. Imamnya Jaziratul Arab pada zamannya, Syaukani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, la hijrata ba'da al-fatih. Sudah enggak ada lagi hijrah setelah ada fatih. Maksudnya setelah ada Fathul Bari, enggak perlu lagi kita ngapain repot-repot kita mensyarah Sahih Bukhari. Sudah ada apa? Fathul Bari. La hijrata ba'da al-fatih. Itu jawabannya beliau. Tidak ada lagi hijrah setelah ada Fathul Bari. Maksudnya tidak ada lagi, sudah cukuplah Fathul Bari. Ini Fathul Bari karangannya Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Qala Al-Hafidh Ibn Hajar, beliau memberikan komentar tadi hadis yang kita sebutkan tadi, maksudnya Rasulullah SAW bersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansar di rumahnya siapa? Anas bin Malik rahimahullah. Wadha qala
الحافظ كان ابتداء المؤاخات أوائل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واستمر يجددها بحسب ما يدخل من يدخل في الإسلام أو يحضر إلى المدينة. Proses atau kejadian persaudaraan yang dijalin oleh Rasulullah SAW antara orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar, ini terjadi awal ketika beliau datang di kota Madinah. Awal pertama kali para sahabat datang di kota Madinah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari awal-awal. Setelah selesai bangun masjid makanya baru ada kejadian ini. Kemudian terus berlanjut, persaudaraan itu terus berlanjut. Fulan dipersaudarakan dengan Fulan, jadi saudaranya si Fulan. Abu Bakar jadi saudaranya si Fulan. Seperti ini contohnya, Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Ka'ab bin Malik. Dengan Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala. Zubair dari Muhajirin, Ka'ab bin Malik dari Ansar. Nah, kemudian terus berlanjut itu proses menyatukan orang Muhajirin dengan Ansar, mempersaudarakan orang Muhajirin dengan Ansar. Setiap kali ada orang yang datang, setiap kali ada orang yang datang ke kota Madinah dari orang-orang Muhajirin, maksudnya yang datang belakangan, yang baru masuk Islam kemudian hijrah ke Madinah, baru terus berlanjut persaudaraan tersebut yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah ta'ala, Ibnu al-Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim aja enggak dapat gelar hafid loh. Ya Imam Ibnu Qayyim. Syekh Al-Albani enggak sampai dapat gelar hafid. Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Mufti Saudi Arabia yang kedua. Hafal Kutubus Sittah dengan sanadnya, bayangin. Kutubus Sittah dengan sanadnya, bayangin. Dengan sana ada sana Quran Kutubus Sittah itu ya Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sittah pokoknya berapa ribu hadis itu, subhanallah, dengan sanadnya enggak sampai beliau itu. Kok ditanya Syekh hadis ini di mana, ada di Sunan Abi Dawud, kata-kata sebutkan hadis beliau langsung sebutkan ini dengan Abu Dawud, ini meriwayatkan Tirmidzi, subhanallah, luar biasa hafalannya, lebih cepat daripada Mbah Google, daripada Mbah Google beliau kalau menyebutkan hadis. Itu aja enggak sampai dapat gelar apa? Hafid. Sekarang orang mudah sekali menyebutkan hafid, hafid. Wallah ini kesalahan yang fatal, kekeliruan, dan menunjukkan kalau orangnya tidak paham akan hakikat ilmu, keutamaan ulama, dan tidak basing-basing ilmu ini. Ikhwan, kita ini belajar dah bertahun-tahun, kita belajar puluhan tahun, kita belajar rasanya kayak kita enggak punya apa-apa. Allah musta'an alaihi tuqlan akhu bainhum ala almuwasah yatawarasuna ba'da almauti duna dawi alarham ila hini waqati badr. فلما أنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله رد التوارث على الرحم دون عقد الأخوة. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau juga memberikan komentar dari hadis di atas, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang Muhajirin dengan Ansar, tujuannya untuk apa? Al-muwasat, untuk saling tolong-menolong, saling melengkapi, bantu-membantu. Bahkan persaudaraan ini enggak cuma
persaudaraan biasa. Yatawarasuna ba'da ba'dal maut, sampai mewarisi, mewarisi ini. Kalau ada orang Ansar yang meninggal dunia, saudaranya dia yang dari Ansar meninggal dunia, saudara yang dari Muhajirin yang jadi saudaranya mendapatkan warisan. Luar biasa ini. Hubungannya bukan sekedar persaudaraan biasa, bukan ukhuwah Islamiyah biasa, sampai mewarisi satu dengan yang lainnya. Kok ada yang mati? Kuat sekali ini ikhwan. Duna dawil arham, padahal mereka bukan, enggak ada hubungan rahim, enggak ada hubungan darah. Dan selain dari keluarga mereka sendiri, mereka juga mewarisi. Ini sampai kondisinya seperti ini sampai setelah perang Badar. Sampai selesai perang apa? Badar. Perang Badar itu tahun berapa Hijriah ya akhwan? Tahun 2 Hijriah. Jadi awal, mulai dari awal mereka hijrah sampai 2 tahun kemudian. Seperti itu, saling mewarisi. Ini 2 tahun kurang lebih. Falamma anzalallah, sampai Allah turunkan ayat dalam surat Al-Anfal 75. Sampai Allah turunkan surat Al-Anfal ayat berapa? 75. Bunyinya wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim, maksudnya keluarga yang ada hubungan darah, itu mereka satu dengan yang lainnya lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Nah, sampai turun ayat ini akhirnya dihapus ya ikhwan. Orang Muhajirin Ansar tadi yang dulunya mendapatkan warisan akhirnya dihapus oleh ayat ini. Warad at-tawarus 'ala ar-rahimi duna 'aqdil ukhuwah. Akhirnya jatah warisan yang mewarisi hanya keluarga saja yang memiliki apa? Hubungan apa? Darah. Itu saja. Bukan lagi ukhuwah antara Muhajirin dan Ansar, sudah dihapus. Allah turunkan syariat itu. Rasulullah SAW membuat syariat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Muhajirin dan Ansar 2 tahun lamanya saling mewarisi, tujuannya apa ya ikhwan? Tadi untuk menghibur siapa? Orang-orang Muhajirin. Bahkan luar biasa loh hubungan ini, luar biasa. Allahu akbar. Seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala, dan kamu nikahi kalau Allah. Allahu akbar. Apa seperti ini ikhwan? Hubungan sampai seperti kuatnya, Allahu akbar. Ini susah gitu kita. Apa ada orang seperti ini zaman kita sekarang ini? Sampai segitu kuatnya hubungannya dengan saudaranya. Allah musta'an. Padahal tidak ada hubungan darah, cuma hubungan keimanan, ukhuwah Islamiyah, tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saja yang menyatukan mereka. Apa dijawab oleh Abdul Rahman? Kalau antum mungkin tawar kayak gitu, lemak nian mungkin begitu kan? Ya galak ana. Nah, Abdul Rahman mengatakan, Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahimu dan memberkahi keluarga dan hartamu. Dullani ala suq. Cukuplah tunjukkan kepadaku, ini baru datang di Madinah, Abdul Rahman belum tahu kondisi Madinah. Tunjukkan kepadaku di mana ada pasar di sini. Di mana ada pasar? Masya Allah, Abdul Rahman bin Auf pengen apa? Bisnis, dagang Abdul Rahman. Bener dagang, akhirnya tidak lama dari itu, ya belum sukses banget, belum ada modal Abdul Rahman. Akhirnya dia nikah dengan wanita dari Ansar, Abdul Rahman bin Auf. Masya Allah. Belum kaya pada waktu itu. Itu nikah pertama dia. Terus namanya jiwa dagangnya orang Muhajirin memang tidak bisa di
tidak bisa disetop memang pedagang memang ini muhajirin ini sampai benar-benar Abdurrahman bin Auf jadi saudagar, bahkan terkenal saudagar Arab Muslim, termasuk orang yang kaya raya. Dan ketika meninggal dunia, di dalam rumahnya digali itu bukan duit tapi lempengan-lempengan emas. Dia kubur di dalam rumahnya, maksudnya dia tabung itu ditanam di dalam rumah. Masya Allah, sekian kok di miliar kalau diduitkan. Itulah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Dan banyak kisah kesedihan-kesedihan orang-orang muhajirin kalau enggak di masyaallah Jabrul Kasr, enggak dihibur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara di antaranya muakhad. Ini enggak tahulah apa yang terjadi pada mereka. Bisa futur, bisa enggak semangat beribadah. Bisa jadi karena semuanya ditinggalkan ya ikhwan. Ditambah lagi awal-awal hijrah ini orang muhajirin ini banyak yang sakit. Banyak yang sakit karena terkenal Yathrib, nama kota Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, namanya Yathrib. Yathrib ini terkenal kota yang banyak wabahnya, terutama Huma Yathrib, demamnya Yathrib. Banyak orang mati dengan demamnya kota Yathrib ini. Kalau di tempat kita di Indonesia yang terkenal mana ini? Ya? Papua. Nah, demamnya apa? Malarianya Papua. Nah, rata orang kok sudah tinggal di Papua balik lagi bawa itu, bawa apa namanya, bawa malaria. Nah, jadi kalau mereka sudah terbiasa, jadi dah tahu caranya untuk antisipasinya, sudah paham mereka. Seperti itu juga di Madinah. Awalnya banyak sahabat yang sakit, terutama demam itu. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipindahkan Huma Yathrib, dikeluarkan dari kota Madinah, dan Allah kabulkan. Dan Allah apa? Kabulkan. Akhirnya jadi Thayyibah, jadi kota yang baik, bersih, Thayyibatut Thayyibah sampai hari ini. Sampai hari ini Madinah adalah Thayyibatut Thayyibah, kota yang paling bersih, kota yang paling sehat bahkan sedunia. Nah, itu semuanya tentunya keutamaan yang Allah berikan untuk kota Madinah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawal Hakim fi Mustadrak bi sanadin hasan an Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu qala fina nazalat hadhihi al-ayah. Nah, sekarang kita akan sebutkan riwayat yang lain yang menunjukkan kalau benar-benar para sahabat di awal-awal hijrah mereka saling mewarisi antara muhajirin dengan orang-orang ansar. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang hasan dari Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Zubair ini anaknya Sofiyah. Sofiyah itu bibiknya siapa? Rasulullah SAW. Jadi sepupunya Rasulullah SAW, Zubair ini. Zubair ini sepupunya Rasulullah SAW. Sofiyah itu adiknya Abdullah. Abdullah bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Rasulullah SAW. Bibiknya Rasulullah SAW ada 4. Yang masuk Islam cuma 1. Pamannya ada kurang lebih 9. Yang masuk Islam cuma 2. Subhanallah. Yang masuk Islam cuman 2, Abbas sama Hamzah. Nah, Sofiyah ini ibunya Zubair. Zubair bin Awam. Beliau mengatakan, sudah Isya ini. Sudah Isya ya? Nanti aja kita lanjutkan habis salat Isya bi idznillah taala. Fadhlan.
wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'd. Rawal Hakim Mustadrak Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu qal fima nazalat hadhi fina nazalat hadhi al-ayah wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخى بين ورجل من الأنصار فلم أشك أن نتوى رسول هلك كعب وليس له من يرثه فظننت أني أرثه ولو هلكت لك كذلك يرثني حتى نزلت هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. زبير بن عوام رضي الله تعالى عنه اليوم أتكى آيات إني yaitu surat Al-Anfal 75 yang kita sebutkan di atas. Ini turun berkaitan dengan kami, orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansar, yang mana Rasulullah SAW mempersaudarakan antara laki-laki dari muhajirin dengan laki-laki dari kaum ansar. Dan aku tidak ragu sedikit pun, aku tidak ragu kalau Ka'ab bin Malik meninggal dunia, aku akan mewarisinya. Aku tidak ragu kalau Ka'ab meninggal mati, aku yang mewarisi dia karena dia tidak memiliki ahli waris. Fadhalantu anni arisu walau halaktu kadhalika yarisuni. Kalau seandainya aku mati suatu saat, dia juga akan mewarisi apa? Mewarisi hartaku. Sampai turun sebuah ayat dalam surat Al-Anfal 75, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd, dan keluarga yang ada hubungan darah mereka lebih layak untuk saling apa? Mewarisi. Rawal Hakim fi Mustadrak fi sanadin sahih, dan juga Imam Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan inna ma kana al-muhajirun yatawarathuna duna al-a'rab فَنَزَلَتْ وَأُولُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْدٍ. Dulu kaum muhajirin dan orang-orang ansar saling mewarisi, kecuali orang-orang Arab Badui tidak mewarisi. Orang-orang yang Badui, Arab Badui, bukan tidak mewarisi. Dan maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surat Al-Anfal di atas. وفي لفظ آخر في سنن أبي داود. Dalam lafaz yang lain, dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang hasan insyaallah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, قال كان الرجل يحالف رجلا ليس بينهما نسب فيرث أحدهم الآخر فناسخ ذلك الأنفال faqala ta'ala wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd. Dalam lafaz yang lain masih dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan dulu seorang laki-laki itu disatukan dan dipersaudarakan dengan laki-laki yang lain, maksudnya ansar dengan muhajirin, padahal tidak ada hubungan nasab antara mereka berdua. Sampai-sampai mereka mewarisi satu dengan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala hapus hukum tersebut dengan diturunkannya surat apa? Al-Anfal 75. Nah, seperti itu ikhwan. Makanya jangan heran kalau orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin memiliki sifat ini, para sahabat memiliki sifat ini, rata dimiliki oleh mereka semua sifat ini, yaitu apa? Saling mengalah, mengedepankan saudaranya daripada dirinya sendiri. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, yu'thiruna ala ithar, dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa syar'inya ithar, mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Dan mereka
mengutamakan saudaranya yang lain, muhajirin atau ansar, meskipun dirinya itu butuh, meskipun dirinya apa? Butuh. Dan itulah orang para sahabat. Mereka butuh tapi tidak menampakkan kebutuhannya. Masya Allah, ini luar biasa. Dan ini termasuk simatur rijal, sifatnya laki-laki sejati. Itu enggak mudah keluh kesah. Dia dalam kesulitan, enjoy aja rasanya. Enggak tampak kesedihan darinya. Nah, di rumahnya itu enggak ada apa-apa kecuali hanya ya air putih, ada nasi, sayur, lauknya cuma dua potong ikan atau ayam. Ada tamu, tamunya Masya Allah sedang lapar, dia sungguhkan semuanya itu kepada tamunya. Padahal dia butuh untuk dia makan sama istrinya dan anaknya. Tapi dia utamakan untuk siapa? Tamunya. Sifat-sifat seperti ini, padahal enggak ada duit sudah dia. Ada duit. Seperti itu bagian kecil dan ringan dari sifatnya para sahabat radhiyallahu taala. Makanya ketika selesai perang Uhud ya, seingat ana. Perang Uhud. Ketika selesai, biasa Rasulullah SAW itu inspansi, ngecek pasukannya. Siapa yang apa? Meninggal, siapa yang terluka. Dicek dengan mengutus sahabat, tolong dicek. Di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang terluka parah ini, dari kalangan orang Ansar banyak. Dan terdengar suara orang minta minum. Ketika dicek itu ada terdengar suara orang minta minum. Ketika didatangi dan dibawakan minuman kepadanya, ada yang di sebelah sana, ada yang teriak juga minta minum. Akhirnya sahabat ini yang mau minum ini, dia nyuruh tolong minuman itu untuk itu. Dia dulu kasih sama dia terlebih dahulu. Ketika mendekat kepada sahabat yang kedua yang teriak minta minum tadi, di sampingnya ada yang teriak juga minta minum. Sahabat yang kedua ini dalam kondisi luka yang berat, minta butuh minum. Namanya orang kok pendarahan, terluka parah itu biasanya haus. Itu sudah maklum bidarurah. Biasanya yang luka pendarahan, darahnya banyak itu biasanya haus yang dia rasakan. Kok tahu Ustaz? Iya, karena yang ngasih tahu Pak TNI. Makanya kalau terluka parah, banyak keluar darah, jangan banyak minum. Sedikit aja. Takutnya akan semakin banyak apa? Keluar darahnya. Datanglah sahabatnya yang bawa air ini kepada orang yang ketiga yang teriak tadi. Dan dia pun datang kepada sahabat yang ketiga yang terluka ini pun disuruh oleh sahabat yang kedua tadi. Belum sempat minum dia. Sana itu. Ini dia duluan aja. Seperti itu ya. Akhirnya dia datang ke yang ketiga, sudah meninggal dunia. Balik kepada sahabat yang kedua, meninggal dunia. Balik lagi kepada sahabat yang pertama kali minta minum, meninggal dunia. Semuanya tiga-tiga meninggal dunia dan tidak ada satu pun yang apa? Minum dalam kondisi seperti ini loh. Ini sahabat radhiyallahu taala anhu. Kok bisa? Iya, itulah muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini belum apa-apa dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komitmen kita terhadap sunnah apa masih dipertanyakan kita ini. Ya, kita ini semangat kalau banyak orang gitu. Kok sendirian Allah taala alam. Kalau berhadapan-hadapan dengan syariat-syariat yang susah untuk diterapkan, konsekuensinya berat, dibenci banyak orang, mikir dia, mikir.
kuat dibenci orang, gak kuat diomongi tetangga, gak kuat diomelin keluarga. Akhirnya dia korbankan sunnahnya Rasulullah SAW hanya untuk membeli biar orang tidak komentar. Oh sahabat, tak kata urusan lagi. Tak peduli mau dicela, sahabat aja banyak dicela. Banyak dicela. Sahabat aja banyak dicela pada zamannya. Ali bin Abi Thalib dicela oleh rakyatnya. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dituduh ananiyah, nepotisme, banyak mengementingkan urusan keluarganya daripada urusan rakyat. Utsman bin Affan radhiyallahu taala fitnah diberontak. Utsman tahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala dibilang keras, mutasyaddid. Keras ini. Apa enggak boleh kalau dengan Umar. Subhanallah. Ini sahabat lah. Makanya ya ridhonya manusia enggak bisa didapat. Enggak bisa didapat. Makanya kalau kita beragama hanya untuk gara-gara manusia, aduh, kasihan sekali miskin orang-orang seperti ini. Sunnah digadaikan, komitmen dengan syariat dijual hanya untuk secuil dunia. Takut kok kemaslahatannya enggak dia dapatkan. Kalau saya nanti begini, nanti anak kemaslahatan anak enggak anak dapatkan. Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala wa rahimahullah, Imam Bukhari pengarang Sahih Bukhari ya ikhwan, as-sahhul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah apa? Al-Quran. Sahih Bukhari. Bukhari imamnya ahli sunnah pada zamannya. Di akhir hayatnya dijauhi manusia. Bahkan ada tahdziran, peringatan keras dari ulama pada zamannya, bersekutu ulama-ulama karena dengki sama beliau. Bersekutu, ngumpul, memberikan satu pernyataan gitu, untuk meninggalkan Imam Bukhari. Jadi tidak ada muridnya satu pun yang duduk di majlisnya beliau. Dijauhi. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya Allah ya ikhwan, sedih kalau cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Di penjara, dicambuk setiap harinya, 7 tahun lebih bahkan beliau di penjara. Lebih 3 khalifah, 3 generasi khalifah sampai di penjara itu. Lebih puluhan tahun di penjara. Keluar pun tidak, di luar penjara pun tidak boleh langsung untuk mengisi kajian. Ini perhatikan ini ikhwah. Jadi tidak boleh mengisi pengajian, tidak boleh ada majlis taklim. Itu sudah dari zamannya salaf. Abu Hanifah pada zamannya, Abu Hanifah imamnya ahli fiqh, imamnya dalam fikih, Abu Hanifah. Sebelum Imam Malik, sebelum Imam Syafi'i, sebelum Imam Ahmad, Abu Hanifah, beliau pernah menghadapi sebuah zaman, suatu waktu, sampai akhirnya beliau dilarang oleh khalifah untuk berfatwa. Dilarang oleh khalifah pada waktu itu untuk berfatwa. Ini Abu Hanifah. Masya Allah. Gak cuma ngisi kajian, berfatwa aja gak boleh. Jadi kalau ada orang tanya, Afan Ustaz, kenapa mau tanya? Afan, sudah boleh lagi berfatwa. Sampai ibunya datang kepada beliau, ibunya itu tanya dengan permasalahan. Karena beliau dilarang untuk berfatwa. Akhirnya apa? Ibunya beliau gendong, beliau antar menuju muridnya. Menuju muridnya Abu Hanifah. Tanya kepada si Fulan, aku tidak boleh lagi untuk berfatwa. Ibunya bayang,
Jadi ini bukan perkara yang bukan yang aneh kalau kita ini satu demi satu pusat-pusat kita sudah dilarang untuk hadir di majelis misi kajian. Bukan hal yang baru, bahkan yang dekat dengan zaman kita, tahun 2000-an atau 99, 98, 97. Syekh Albani rahimahullah ta'ala, semenjak beliau meninggalkan kota Madinah, pindah ke Yordan, Urdun. Di Yordania beliau kurang mendapatkan sambutan yang baik, sampai Raja Yordan pada waktu itu, Amir Hussein kalau tidak salah, atau Malik Hussein rahimahullah, melarang beliau untuk berfatwa, melarang beliau untuk mengadakan kajian. Padahal beliau punya markas, beliau punya rumah, tidak boleh mengadakan apa pengajian di markasnya, tidak boleh. Makanya kalau ada tamu, kalau ada yang bertanya, itu datangnya ke rumah beliau rahimahullah ta'ala. Tidak boleh mengadakan pengajian di masjid Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita masih diizinkan, alhamdulillah. Makanya disyukuri ada kajian ini, ikhwan. Disyukuri, dan belajar itu tidak perlu harus banyak. Sedikit diamalkan, itu akan melahirkan keberkahan. Sedikit diamalkan, itu akan mendatangkan kebaikan insyaAllah. Dan itulah ilmu yang dinamakan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nah, sungguh-sungguh, dan akan datang suatu saat nanti, mungkin anak akan hidup dengan, anak lebih milih hidup dengan kambing daripada hidup berdampingan dengan manusia. Akan datang suatu saat nanti kita tidak diperbolehkan lagi untuk berkumpul-kumpul di masjid. Allah musta'an. Wa alaihi tuqlan la hawla wa la quwata illa billah. Dan antum sudah tahu satu demi satu pengajian-pengajian kita tidak diperbolehkan. Dan itu bukan hal yang baru, bukan cuma di negeri ini saja. Singapura sudah duluan, Malaysia sudah jauh-jauh waktu. Teman-teman kita tidak diperbolehkan untuk melakukan adakan kajian di sana. Nah, Allah musta'an. Makanya nikmat yang luar biasa tatkala ada ustaz ahli sunnah, kita bisa mengambil, menimba ilmu darinya. Dan dengan mudahnya dan bebasnya kita belajar darinya, ini suatu nikmat yang amat sangat agung. Dan juga pada kesempatan ini, sebelum kita lanjutkan kajian kita pada bab selanjutnya, ada info yang penting untuk antum ketahui dan sampaikan kepada teman-teman yang lainnya yang belum hadir. Insyaallah pada tanggal 4 Juni hari Sabtu, tanggal 4 Juni di Sabtu ini, hari Sabtu habis sholat asar, akan ada kajian akbar yang akan disampaikan, atau kajian ini yang akan menyampaikan atau yang mengisi kajian tersebut adalah Ustaz kita, Ustazul Fadil Ustaz Ibnu Hajar Hafizahullah Ta'ala, LC Hafizahullah Ta'ala, di Masjid Balayuda. Di Masjid Balayuda, dan itu setiap Sabtu sore habis asar, setiap Sabtu. Kajian ini diselenggarakan oleh FKDB Forum Komunikasi Doa Palembang, yang akan dihadiri oleh ustaz-ustaz seluruh kota Palembang. Tidak cuma antum, ustaznya juga wajib hadir. Insya Allah ada absensi untuk ustaznya. Ada, tidak main-main ini. Bukan antum yang di absen, ustaznya yang di absen.
panitianya semuanya asatidzah, ustad-ustad semuanya, dan saya juga termasuk di dalam kepanitiaan, hanya pelengkap-pelengkap saja saya. Insyaallah juga kita akan hadir. Nah, minta ikhwah semuanya untuk hadir yang ada waktu, yang enggak pegawai, ya kan, ada kosong waktu, bisa sholat di sana, dan habis sholat mungkin jam 4 dimulai kajiannya biidznillahi ta'ala. Kita akan bahas kita sebab ziyadatil iman wa nuqsanihi, sebab-sebab yang bisa menambah keimanan dan yang mengurangi keimanan. Itu yang akan dikaji oleh ustaz kita. Mumpung kita masih diizinkan ngadain apa? Kajian. Makanya kita ini kajian ini tidak membawa bendera apa-apa. Ini memang benar-benar kajian akbar di Palembang. Panitianya aja ustaz. Panitianya ya ustaz. Dan insyaallah khair, insyaallah baik. Kita ini punya SDM yang hebat-hebat di Palembang ini, tapi kurang kita maksimalkan, makanya kita adakan kajian itu. Sampai ustaz pun belajar. Sampai ustaz pun apa? Belajar. Dan kelihatannya mungkin tidak ada lagi tablik-tablik akbar di Palembang. Sudah ngaji aja, belajar aja sungguh-sungguh. Mungkin kalau ada ya, mungkin yang nanti biar asatidzah yang mengundang ustaz dari luar. Nah, begitu aja. Tapi untuk sementara ini memang kita banyak fokus untuk banyak belajar. Ini bukan Sumsel, bukan sekup Palembang saja. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Tujuannya apa? Untuk menyatukan kalimatul muslimin, untuk menyatukan barisan kita. Untuk menyatukan barisan kita ikhwah al-sunnah di Palembang ini. Tidak ada lagi situ bawa bendera. Kita ahli sunnah duduk bersama ustaz-ustaz kita juga. Duduk belajar bareng. Betapa indahnya kalau seluruh ikhwah ini melepaskan atributnya yang ada cuma ahli sunnah. Dan selama ini dengar, oh itu ikhwah bakti. Ikhwah podium, ikhwah dio, sakit rasanya dengarnya itu, tidak baik. Kita pinginnya bismillah, rapatkan barisan, tinggalkan itu, apalah yang punya kumpulan ini, kumpulan itu, tidak usah bawa-bawa seperti itu. Kita duduk belajar, bawa anak-anak, istri, keluarga, bawa semuanya belajar. Anak pun juga kan begitu, anak ingin belajar. Pengennya beliau ada ganti-ganti ustaz, tidak perlu ganti-ganti ustaz, sudah ustaz. Kalau itu berhalangan baru kita ganti. Anak juga ingin belajar, ikhwan. Anak juga ingin duduk seperti antum ini. Nikmat menuntut ilmu itu Allah Akbar. Susah untuk diungkapkan nikmatnya itu. Kok kita ingat zaman-zaman kita menuntut ilmu, nangis rasanya. Nangis. Susah untuk menemukan suasana-suasana seperti itu. Nah, ini makanya selama kita diizinkan, alhamdulillah. Dan itu bukan kita yang minta, kita diminta sebenarnya untuk oleh masjid tersebut untuk mengisi kekosongan kajian tersebut. Makanya kita gunakan kesempatan tawaran tersebut untuk kita adakan kajian akbar untuk ikhwah seluruh kota Palembang, dihadiri oleh ustaz seluruh Palembang. Nanti anda akan lihat ustaz-ustaz semuanya akan hadir insyaallah ta'ala. Nah, selama mereka tidak punya udur, pasti datang bismillahi ta'ala. Karena hukumnya wajib bagi ustaz. Bagi ustaz hukumnya apa? Wajib. Baik. Sampai di sini ada yang bertanya, ikhwan, kalau enggak kita akan teruskan. Dari apa yang kita sampaikan masalah ukhuwah,
antara Muhajir dan Ansar. Baik. Tashri'ul adhan, syariat adhan. Kapan disyariatkannya adhan dalam Islam? Nah, syariat adhan di sanatil ula min al-hijrah. Para ulama berselisih kapan disyariatkannya adhan. Ada yang berpendapat syariatil adhan di sanatil ula min al-hijrah, tahun pertama hijri, tahun pertama hijrah. Jadi setelah Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah di kota Madinah, tahun pertama itulah disyariatkannya apa? Adhan. Ada yang berpendapat sanatul tsaniyah min al-hijrah, tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, Hafidh Ibn Hajar, beliau merajihkan bahwasanya syariat adhan pada tahun pertama setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, tahun pertama. Dalilnya rawa syaikhani fi sahihihima Hani bin Umar qala kana al-muslimun hina qadimu al-Madinah yajtami'un fayatahayyanun as-salah fayatahayyanun as-salah. Abdullah bin Umar, ini hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ketika kaum muslimin datang ke kota Madinah, mereka berkumpul untuk menentukan waktu salat. Laisa yunada laha, dan belum ada seruan untuk salat. Ditentukan waktunya, setelah ditentukan waktunya, terus gimana ini cara manggilnya gitu. Belum ada seruan. Fatakallamuna yawman fi dhalika. Seharian mereka ngobrolin itu, gimana ini? Gimana caranya mengundang kaum muslimin untuk salat? Cara mengumpulkannya gimana? Seharian bicara tentang itu. Faqala ba'duhum, di antara mereka ada yang mengatakan ittakhiduna usan. Ambillah lonceng, pakai lonceng aja. Teng teng, kayak loncengnya siapa? Orang-orang Nasara. Kalau di Semarang itu, Masya Allah, Semarang itu banyak di sana itu kuil-kuil gitu, di maksudnya gereja-gereja di puncak-puncak. Kalau udah bunyi gitu, Masya Allah, seluruh lembah itu dengar semuanya. Pakai itu aja. Sebagaimana orang-orang Nasara menjadikan itu untuk alat mengumpulkan orang. Faqala ba'duhum, di antara mereka ada yang berpendapat, enggak, dan bukan, jangan pakai lonceng, pakai trompet aja. Misalnya bukil Yahud, seperti trompetnya siapa? Orang Yahudi. Sampai hari ini mereka kalau menentukan waktu ibadah, tiup apa dulu? Trompet, ada tempatnya itu, tinggi gitu, kemudian ditiup itu, terus baru beribadah. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ini Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Masya Allah, firasatnya luar biasa, dan pendapat-pendapatnya itu luar biasa, sering kali cocok dengan apa yang difirmankan. Akhirnya turun ayat yang ayat itu takrir, menyetujui dari apa yang disampaikan oleh siapa? Umar. Atau pendapat itu disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan, "Awala tab'atsuna rajulan yunadi bis-shalah?" Umar dengan santainya mengatakan, apakah tidak alangkah bagusnya kalian itu tunjuk satu orang
untuk menyeru, memanggil orang untuk sholat. Tapi belum disebutkan azan di sini, ikhwan. Tunjuk aja satu, manggil orang untuk apa? Sholat. Akhirnya Rasulullah SAW ketika mendengar pendapatnya Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Bilal, qum fanadi bis-salah." Wahai Bilal, bangkit, serulah, panggillah orang untuk apa? Sholat. Fi lafdin akhar fi sahihain, dalam lafaz yang lain dalam sahih Bukhari Muslim, an Anas, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala lamma kathara an-nasu dhakaru ay yu'limu waqt as-salati bi shay'in ya'rifunahu fadhakaru ay yuru naran aw yadribu naqusan. Dan riwayat yang lain, tatkala manusia banyak membicarakan tentang waktu sholat dan bagaimana caranya orang itu tahu sudah waktu masuk waktu sholat, bagaimana caranya mengundang manusia untuk sholat, mereka banyak pendapat. Di antaranya ini yang belum disebutkan di hadisnya Abdullah bin Umar, ada yang berpendapat dinyalakan api, obor, obor besar begitu, kelihatan apinya berarti sudah datang waktu apa? Sholat. Seperti siapa ini? Majusi. Orang-orang Majusi, penyembah api. Ada yang berdapat tadi, sudah pukul aja lonceng. Nah, dalam riwayat yang lain, Abu Dawud dengan sanad yang sahih insyaAllah, an Abi Umair ibn Anas an umumata lahu minal ansar qal ihtamma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lis-salah. Kaifa yajma'u an-nas laha? Rasulullah SAW merenung, berpikir serius tentang sholat. Bagaimana caranya ngumpulin orang untuk sholat berjamaah? Faqila lahu insib rayatan 'inda huduri shalah. Fa idza ra'awha adan ba'dhum ba'dha falam yujibhu dhalika. Ini dalam riwayat yang lain dari Abu Dawud, ini beda lagi. Akhirnya ketika Rasulullah SAW merenung, berpikir panjang, ada yang berpendapat, ya Rasulullah, ya sudah, kalau ketika masuk waktu sholat, dirikan aja, pakai tanda bendera dikibarkan, bendera dikibarkan, tiangnya tinggi biar dilihat oleh semuanya, tiang tinggi terus benderanya ditarik kan ke atas, kalau sudah kelihatan benderanya berarti apa? Sudah masuk waktu sholat. Ini beda lagi, ini dah ini beda lagi. Rasulullah SAW tidak tertarik dengan itu. Tidak tertarik dengan itu. Akhirnya ru'ya Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya Abdullah bin Zaid melihat dalam mimpinya, tidak lama setelah itu kegaduhan orang ini, Abdullah bin Zaid melihat dalam mimpinya ada orang yang mengajari dia adzan. Seperti adzan yang kita apa? Yang kita ucapkan. Dan ada lafaz yang lain. Dan insyaAllah akan kita teruskan pada kesempatan yang akan datang tentang riwayat ini. Karena ini panjang sekali hadisnya tentang lafaz adzan bi'idnillahi ta'ala. Saya kira cukup insyaAllah. Kalau enggak ada pertanyaan, kita akan kita tutup sampai di sini. Ada pertanyaan ya ikhwan? Ana tunggu insyaallah di hari Sabtu kita kumpul bareng bersama ustaz-ustaz kita di Balayuda bi'idnillahi ta'ala. Nah, Ustaz, apakah ada terjemahannya kitabnya? Biasanya kayak gitu itu teman-teman ini. Menurut ana terjemahan ini kurang begitu memotivasi orang untuk menuntut ilmu. Yang pertama, yang kedua, tidak pernah anda temukan sebuah terjemahan yang tidak ada salahnya. Bukan berarti saya ahli penerjemah yang handal, bukan, saya belum pernah menerjemahkan kita. Tapi hampir-hampir terjemahan ini pasti ada apanya? Salahnya. Yang saya ketahui. Nah, insyaallah nanti akan di-share
PDF-nya biidznillah dan gampang insyaallah nanti kita share dengan mudah insyaallah PDF dan kitabnya tidak tebal cuma 80 halaman dan itu pembahasannya bagus sekali. Ringan tapi masyaallah tidak ringan dan bermanfaat biidznillah taala. Dan inilah cita-cita kita semuanya. Saya yakin juga antum juga cita-cita antum kita duduk bareng bersama dengan asalidah kita di kota yang kita cintai ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.